Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kalau Allah Ta'ala khayyukur anil alim A'udhu billahi min syaitan rajim. Ya ayyuhal ladzina amanu wa la yattabi'u ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an yahma abihi sama anak-anakku yang saya banggakan. Pertama dan paling utama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Ilahi Rabbi atas limpahan rahmah hidayah inayah pada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini subuh tanggal 11 April tahun 2022 kita masih bisa bertatap muka, bertaut hati, saling silaturahim, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita telah memasuki hari yang berapa anak-anak? Hari ini sampai 9 atau 10? Ya, alhamdulillah kita syukuri karena ada yang Sabtu, ada yang Ahad. Ya, tidak apa-apa, semua sama. Hari ini yang dimuliakan Allah, pada pagi ini alhamdulillah saya bisa hadir di tengah-tengah para jemaah dengan suatu harapan, mudah-mudahan saya selalu diberi kekuatan, kesehatan, ketabahan, ya, bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin. Pada pagi hari ini yang akan saya sampaikan judulnya yaitu berpuasa dari mendengarkan gunjingan. Kalau tadi saya baca di atas tadi surat Al-Hujurat ayat 12, yang mana artinya saja karena tadi sudah saya bacakan, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Prasangka yang jelek ya, su'udzon. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha penerima tobat, maha penyayang. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari terjemah yang saya bacakan tadi, ibu-ibu dan bapak-bapak, adik-adik semua sudah tahu apa larangan Allah terutama setiap harinya yang sangat dimurkai oleh Allah tadi ya, dari berprasangka yang tidak baik, suudon, kemudian mencari kesalahan orang lain, kemudian menggunjing ghibah, ya, ada yang memfitnah, itu diumpamakan orang yang memakan daging bangkai saudaranya, jijik sekali, ya, berarti itu sangat dilarang, tidak diridhoi Allah, malah dimurkai.
Maka pada pagi ini tidak akan saya uraikan panjang lebar tentang prasangka buruk atau fitnah. Yang saya sampaikan di sini adalah masalah berpuasa dari mendengarkan gunjingan. Nah, ini di sini terutama gunjingan itu yang kita bahas pagi ini. Dalam surat Al-Qasas ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza sami'ul laghwa aqradu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la tabtaghi abtaghi jahilin, yang artinya, dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami anak-anak kami, amal-amal kami, dan bagimu amal-amal kamu, semoga selamatlah kamu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Hadirin yang dimuliakan Allah, Ramadan itu adalah bulan suci. Suci dari berbagai kemaksiatan yang tampak dan yang tidak tampak. Suci dari berbagai aktivitas menggunjing dan mendengarkan gunjingan. Karena itu Ramadan merupakan momen yang tepat untuk menghentikan dua kebiasaan buruk itu, yaitu menggunjing dan mendengarkan gunjingan. Jadi kita jangan ikut-ikut mendengarkan, itu juga tidak diperkenankan. Podo dosane kalau sing menggunjing. Mendengarkan gosip-gosip tentang seseorang, baik itu benar ataupun hanya fitnah, bohong, memang terasa asyik kalau kita itu gunjing, ya. Terlebih jika orang yang menjadi objek gunjingan itu kurang kita sukai, ya. Kita cenderung mendengarkan dengan serius dan memiliki keinginan untuk menceritakan kepada orang lain. Saat itulah setan, ya. Setan akan memperdaya kita. Nah, kita itu kalau diberitahu itu rasanya munek-munek orang tak kenal wong. Padahal sudah dipesan. Ojo kondo-kondo ya. Lah ora. Kondo karo kancane. Ojo kondo-kondo. Lah ojo kondo-kondo suwe-suwe ana sing nambah, ana sing ngurangi. Lah ini sangat berbahaya. Bagaimana caranya supaya kita tidak ikut berdosa? Tidak ada cara lain agar kita tidak ikut berdosa, yaitu selain dengan meninggalkan forum para penggunjing. Jadi meninggalkan orang kumpul-kumpul, saya omong rasanya dari apa tuh, apa aku nggak perlu, aku udah ngerti, tidak usah ingin tahu, lewat saja. Karena kalau kita mendengarkan itu juga sama. Nah itu kemudian. Mungkin kita ini anu ya, kalau sudah ngelek ke ngono kadang-kadang saya aku harono, kalau tidak ojo rasa-rasan itu poso, ya. Nah ini kadang-kadang anu mereka itu mempunyai perasaan saja kok semuci, ya. Memang meskipun resikonya itu kita akan dicibir atau digunjingkan oleh mereka, jadi dirasanya aku saiki saja kaya kiai wae, ya. Kita harus siap dengan risiko itu, ya. Kehilangan beberapa teman yang gemar menggunjing itu lebih baik dibandingkan dengan mempertahankan pertemanan yang hanya membawa kemudaratan. Nah, mungkin kita akan kehilangan mereka, tapi insya Allah akan mempertemukan kita dengan teman-teman baru yang akhlaknya lebih baik. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang waktu menanti berbuka puasa, kadang-kadang kita isi dengan menonton acara infotainment di televisi yang sebagian di antaranya itu hanya berisi cerita gosip murahan para artis. Berhati-hatilah karena sebagian isinya hanya gunjingan atau bahkan fitnah. Jadi jangan sampai pahala puasa kita hilang karena menonton acara seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anakku,
apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita dalam masa-masa puasa dan masa-masa setelah puasa harus lebih baik. Bagaimana akhlak kita, bagaimana sikap kita, bagaimana ibadah kita, bagaimana sedekah kita, terus kita telusuri. Harus lebih baik. Nek poso dermawan, bareng-bareng poso mandek. Tidak, ayo kita teruskan istiqomah. Terus, maka marilah kita selalu memohon kepada Allah agar selalu diberi kekuatan, diberi ketabahan, kesabaran, dan diberi istiqomahan agar ibadah kita ini bisa berlanjut sehingga banyak sekali amal-amal ibadah kita tertulis di buku catatan sebelah kanan yang mana akan menolong kita menuju surga dengan amal-amal yang banyak. Hadirin yang saya hormati, saya kira inilah suatu saat yang baik untuk memperbaiki diri. Yang banyak kesalahannya, yang banyak sikapnya, yang masih kurang ibadahnya, kurang baca Qur'annya, kurang sedekahnya, kurang infaknya. Mulai saat ini marilah dengan puasa ini membawa kita ke tempat yang lebih baik, terus berkesinambungan. Akhirnya kita akan menghadap Allah dengan istiqomah, dengan husnul khotimah. Amin. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.